Allah sekalian. Masalah. Dia kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Yang ni dia repeat kuliah kita hak 3 bulan lepas. Dia nak cerita kata bila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. 3 bulan lepas. Dia cerita bila turun ayat kata apa yang kita teringat dalam hati semua dihisab oleh Allah. Sahabat-sahabat jadi susah hati, jadi duka cita. Depa pergi jumpa Nabi, depa kata ya Rasulullah, betul ke hak kita teringat pun kira dosa pahala? Kalau macam tu habislah kami. Depa kata sebab benda tu kami tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol daripada mengumpat orang. Kita boleh kontrol daripada membawang orang, membawang depa panggillah ni. Kita boleh kontrol daripada memfitnah orang. Walaupun ramai orang tak boleh kontrol lidah dia daripada fitnah orang, tetapi sebenarnya kontrol lidah tu kita boleh buat kalau kita nak buat. Tapi lintasan hati kita tak boleh buat. Tak boleh kontrol. Tengok satu orang zup dia lintas mai. Dia lintas tu pula benda tak elok. Tengok satu orang zup dia lintas. Denny ya dia sebut. Denny. Dia tak sebut dia ni, dia sebut Denny. Tu tak elok. Sahabat Nabi ni bila dia mai macam ni punya lintas, depa susah hati. Pasal apa? Quran sudah kata, lintah hati dihisap. Depa takut benda ni. Tuan-tuan, dia nak bagi tahu dekat kita ni sifat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sahabat Nabi ni jangan kata nak buat dosa, teringat pun depa dah rasa berdosa dah. Beza dengan kita. Kita tuan-tuan balik sekejap buka Facebook jumpa. Buka Facebook jumpa betapa ramainya manusia hari ini langsung tak takut dosa. Facebook ni dia mendedahkan kepada kita betapa ramainya manusia akhir zaman ni tak takut dosa. Dia jadi keyboard warrior. Dia tulis apa yang dia rasa dia nak tulis. Dia tulis apa saja yang dia dengar orang habaq kat dia. Dia tak tahu benda tu betul ke, benda tu salah ke, akibat tulis dia, akibat daripada benda yang dia sebar ni, ada tak ada manusia yang akan menderita merana, dia tak fikir yang tu semua. Apa dia teringat, dia tulis. Yang pepatah Melayu kata apa? Beraja di mata, bersultan di hati. Dia kira dunia ni ana yang punya. Apa juga dia nak buat, apa juga dia nak kata, apa semua dia tak peduli dosa pahala. Sedangkan malam ni kita tengok macam mana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain turun ayat kata kalau ada terlintas dalam hati benda tak elok sudah ditulis dosa, depa susah hati. Jangan tengok para sahabat nak pergi buat dosa, depa tak buat dosa. Terlintas pun depa sudah takut. Itu satu dosa. So, kita baca hadis dia saja. Saya tak mau baca syarah dia yang panjang-panjang ni. Tuan-tuan tengok muka surat 107 hadis dia An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qal lamma nazalat hadhihi al-ayah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Qal dakhala qulubahum minhu syai'un lam yadkhul min syai'. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا. Dekat tu kita baca dulu daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia apabila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Maksudnya apabila dia mai dalam hati kamu, lintasan dalam hati, sama ada kamu keluar pada mulut bercakap ataupun tak keluar, duk ingat aja dalam hati, yuhasibkum bihillah, Tuhan hisab dosa pahala. Bila turun ayat ni apa jadi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala qulubahum minhu syai'un lam yadkhul min syai'.
Sahabat-sahabat ni sudah rasa satu macam perasaan dalam hati mereka. Sudah rasa takut. Mereka kata, habislah kita. Macam mana kita nak jaga hati kita daripada ingat benda tak elok? Mereka pergi jumpa Nabi SAW, minta Nabi clarify benda ni. Mereka kata, ya Rasulullah, betulkah teringat saja sudah dikira dosa? Dia tanya Nabi. Jawab Nabi dekat mereka apa? Faqala Nabi SAW, qulu sami'na wa ata'na. Nabi kata, no. Ni yang hampa mai tanya aku ni apa? Mereka kata, ayat Quran lah. Nabi kata, kalau dah itu ayat Quran, kata sami'na wa ata'na. Titik. Tengok macam mana Nabi ajak sahabat-sahabat dia. Nabi kata, ni yang hampa mai jumpa aku ni, hampa tak puas hati apa? Mereka kata, ni lah ayat apa ni, ayat Al-Baqarah ni. Nabi kata, kalau itu ayat Quran, yang kita boleh kata satu aja, sami'na wa ata'na. That's it. Kalau itu ayat Quran, kita kena kata, kami dengar, kami taat. Habis. Tak mau nah nak ding-dong-ding-dong nak kata ni ayat ni awak turun macam ni. Takkah ayat ni menyusahkan kita? Ini macam mana ni kalau betul macam ayat ni kata, kita nak hidup macam mana? Jangan. Kerana itu ayat Quran. Kerana itu ayat Quran. Oleh kerana ayat itu ayat Quran, kita tak boleh kata apa. Melainkan kita kena kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Titik. Itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia. Inilah yang kita gazet 3 bulan lepas. Yang ni yang kita gazet. Bila mai dekat kita ayat dalam surah An-Nur, Tuhan kata apa? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Bila Tuhan kata dalam ayat tu, ini satu surah. Kami turunkan surah ini. Kami fardukan surah ini. Dan kami turunkan di dalam surah ini ayat-ayat yang clear, yang jelas, yang hampa baca sekali dah boleh faham. La'allakum tazakkarun. Supaya hampa ambil ingat. Dia mai pula ayat lepas tu, dia kata azani. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina, baik perempuan baik laki-laki yang belum kahwin, kalau mereka berzina, sebat 100 rotan. Ini ayat Allah yang buat turun. Apa yang kita kena kata, tuan-tuan? Sami'na wa ata'na. Itu yang kita kena kata. Tuan-tuan pergi sembahyang mayat kan? Bila habis sembahyang mayat, dia kata apa? Apa kita kata dekat mayat ini? Kita jawab apa? Khair. Kita kata, baik. Dengan orang mati pun kita disuruh beradab. Apabila ada satu orang mati, kita tak boleh cakap benda tak baik dekat dia. Hak tak baik itu, dia pergi settle dengan Tuhan. Kita tidak diberi hak untuk condemn, untuk kata tak elok ke orang yang sudah mati. Dia sudah mati. Dia dengan Tuhan. Apa kita nak kata dekat kawan yang mati yang kita baru sembahyang mayat dia ni? Baik, kita kata. Khair, baik. Tapi kita, atas masjid, lepas sembahyang, dia kata, apa kita nak kata kat dia ni? Kita kata, baik. Sambil duduk pakai kasut, dia ni mampus, bagus. Yang tadi hang kata baik, hang turun duduk pakai kasut, hampir hantam dia macam tu. Apa ni? Maknanya, tadi dia tak faham. Persepa yang dia respon kata baik tu, dia tak faham. Nabi tak suruh pun. Lepas pada sembahyang pi kata lagu tu, Nabi tak suruh. Cuma Nabi suruh dalam lafaz umum hadis. Apabila ada satu orang kawan kamu mati, kamu katalah yang baik-baik kepada dia. Kita kena ambil ingat benda tu. Kalau untuk orang mati pun kita disuruh kata khair, kata baik dekat dia. Apa kita nak kata kepada ayat Allah? Bila Allah kata penzina perempuan, penzina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebat 100 kali seorang. Apa kita nak kata? Bolehkah kita kata? Bolehkah kita kata? Ini tak sesuai dengan zaman lah ni. Bolehkah kita nak kata lagu tu? Tak boleh.
Pasal apa? Pasal tadi baru kita baca hadis. Sahabat Nabi bila turun ayat bagi tahu kata lintasan hati pun Tuhan nak hisap, depa pergi tanya Nabi. Depa kata, "Ya Rasulullah, macam mana ni? Betul ke kita terlintas pun dah ditulis dosa pahala?" Nabi tanya apa kat depa? Nabi kata, "Ni yang hampa mai tanya ni apa dia?" Depa kata, "Quran lah." Nabi kata, "Kalau Quran kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat." Benda yang sama apply kepada semua ayat Quran. So bermakna lepas ni kita tak mau dengar lagi suara jokers, suara pak-pak lawak dalam dunia ni, sama ada dia ni menteri ke, sama ada dia ni jadi wakil rakyat ke, sama ada dia jadi ulama ke, sama ada dia jadi ustaz-ustaz ke. Apabila mai ayat Quran cerita pasal hukum hakam Allah, nak biduk buat cerita lawak, kita tak mau dengar dah lepas ni. Sebaliknya kita kena kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tuan-tuan, dua benda jangan confuse. Satu, syariah. Yang kedua, syariah law. Ada dua. Satu, syariah. Syariah ni apa dia tuan-tuan? Syariah ni ialah Allah punya guidance. Itu syariah. Tuan-tuan masuk pergi kerja, tuan-tuan engineer, tuan-tuan technician, tuan-tuan masuk pergi kerja satu kilang, tuan-tuan masuk aja, in charge dah mai, dia dah bagi satu buku. Buku apa dia bagi itu? Itu buku manual. Kita pegang yang tu, kita buka tengok, kita tahu apa kita punya kerja, bidang kerja kita apa. Dan kita kena buat kerja di situ berdasarkan buku tu. Jangan pergi buat pandai kita. Kita lulus apa mechanical engineering, orang pergi letak kita dekat kerja-kerja electrical. Dia bagi buku apa? Buku electrical. Kita tak boleh kata saya mechanical, saya nak buat kerja mechanical, tak boleh. Hang lah ni duduk pada position electrical, ni buku guidance. Buku manual untuk electrical, hang kena ikut electrical. Walaupun kelulusan hang mechanical, simpan, hang kena ikut yang ni. Itu dia panggil manual. Quran adalah manual yang Allah hantar mai dekat kita. Kita kena pegang Quran itu, dan itulah God's guidance. Itulah guidance daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu syariah. Itu syariah. Dalam syariat itu, dia ajak kita supaya kita hidup dengan menegakkan justice. Kita menegakkan keadilan dalam masyarakat kita. Walaupun kita tak berkenan dia, walaupun kita berlainan fahaman politik dengan dia, kita kena berlaku adil dekat dia. Itu Islam ajak. Dia ajak dekat kita macam mana nak hidup dengan harmony. Ini syariah, yang kata syariah ni dia ajak kita macam mana kita nak hidup dengan harmony. Hidup Islam sama Islam, Islam dengan bukan Islam, kita kena hidup secara harmony. Pasal orang-orang bukan Islam tu, siapa yang cipta dia? Allah cipta dia. Dia bukan makhluk asin yang mai tak tahu, Allah tak ada sangkut paut dengan dia. No, dia juga Allah cipta dia. Allah bagi tahu dalam Quran, aku jadikan syu'uban wa qabaila. Aku jadikan manusia ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Lita'arafu. Tuhan kata supaya hampa kenai mengenai di antara satu sama lain. Bukan bermusuh-musuhan. Kenai mengenai. Dia ada guidance daripada Allah. Dia ada garis panduan dia. Takat mana kita boleh bermuamalat, takat mana tak boleh. Dia ada draw line. Kita jangan beyond line itu. Dan jangan kita pergi buat pandai tanpa mengikut guidance daripada Allah. Kerana petunjuk daripada Allah itu syariah. Kena faham benda ni bagi clear. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan guidance ni, petunjuk Allah ni, dia bukan bawa main kat Nabi Muhammad saja. Semua Nabi, Allah bawa main petunjuk dia. Nabi Allah Musa AS, Allah SWT bawa main dekat dia dalam apa orang panggil Old Testament. Tuan-tuan boleh dengar? Old Testament. Apa yang ada dalam Old Testament yang turun kepada Nabi Musa AS ni? Sama macam yang ada dalam Quran. Allah bagi tahu dalam Old Testament tu, suruh Musa pi habaq dekat Bani Israel, suruh sembah Allah Tuhan yang satu. Worship only one God. Dia kata dalam Old Testament, sembah Tuhan yang satu. Not to make any images. Tidak boleh buat Tuhan ni dalam bentuk image. Tak boleh. Benda tu sudah ada di dalam petunjuk Allah.
di dalam Old Testament yang dipanggil panggil itu. Dalam Old Testament itu syariat. Syariat yang Allah buat turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Disuruh respect ibu bapa, disuruh jangan berbohong, disuruh supaya buat baik kepada jiran tetangga. Sama macam yang Nabi Muhammad habaq kat kita dalam Quran. Pasal apa? Pasal yang turun di dalam Taurat, yang turun di dalam Zabur, yang turun di dalam suhuf-suhuf kepada nabi-nabi itu adalah Tuhan yang buat turun Quran dekat kita. Sama source dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Tapi malangnya dunia akhir zaman ini kita dikontrol oleh musuh. Maka musuh gambarkan Islam ini sebagai satu agama yang menindas. Musuh gambarkan sebab media kontrol oleh musuh. Tentu sebut saja Reuters ke, sebut saja berita dunia ni, semua depa kontrol. So depa guna media ni untuk bagi gambaran kepada dunia seluruhnya, kata Islam ini agama yang tidak civilized, agama yang tidak bertamadun. Digambarkan Islam ni satu agama yang oppress, yang menindas dan menekan orang perempuan. Tentu apa jadi di Saudi hari ini? Saudi sudah buka pintu, masuk main artis macam-macam. Saudi, negeri yang ada simpan Kaabah, ada simpan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni, sudah buka pintu masuk main benda-benda ni. Konsert dah buat dah, hantar main gambar video kat saya. Buat konsert di Riyadh. Budak-budak perempuan Saudi ni, mereka selama ni duduk hidup dengan pakai pakaian hitam, tak boleh tu. Tiba-tiba buka liberal macam ni, apa jadi? Lompat naik atas pentas, pi peluk penyanyi ni, lagu tak mau lepas. Polis naik pegang pun tak mau, tu nak peluk artis. Sudah jadi macam tu. Pasal apa? Pasal digambarkan selama ni Islam ni agama yang oppress, yang menindas, yang menekan. Now baru kita nak hidup terbuka. Nampak tuan-tuan betapa tertipunya orang Islam dalam dunia hari ini. Media main peranan. Gambarkan Islam ni satu agama yang duk bercakap soal punishment, cakap soal hukuman, nak hukum. Cakap sikit nak kerat tangan, cakap sikit nak hukum qisas, hukum pancung, cakap sikit nak rejam dengan batu. Cakap tentang punishment, tentang stoning, cerita orang yang dah kahwin kalau berzina nak kena rejam dengan batu. Digambarkan Islam ini agama cutting of the hands, cutting hands. Ini permainan media jahat, media yang sengaja nak merosakkan pandangan orang terhadap Islam. Orang Islam tertipu, orang Islam sendiri tertipu. Maka orang Islam ini cuba nak tunjuk kata dia tak belong kepada geng yang macam tu. Dia cuba nak tunjuk kata dia ni liberal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan dalam Quran 6,000 ayat lebih, 0.5% saja ayat yang menceritakan tentang hukum-hukum tadi. 0.5%, tak sampai 1% pun ayat dalam Quran yang cerita tentang hukum-hukum itu. Baik, persoalannya, adakah tidak sampai 1% maka hukum tu kita boleh buang? Tak boleh. Pasal apa? Pasal hukuman ini adalah satu sistem check and balance dalam masyarakat. Tanpa hukuman, macam mana kita nak check and balance masyarakat kita? Tok Sam bercakap tentang soal sebat 100 kali. Tok Sam bercakap tentang soal stoning, ambil batu rejam orang berzina yang dah kahwin. Tok Sam bercakap tentang soal curi potong tangan. Tok Sam cakap, tuan-tuan, kita bercakap kata sebuah negara tidak ada undang-undang. Bolehkah kita hidup dalam negara yang macam tu? Tak boleh. Undang-undang ni kena ada. Itu sebab dalam mana-mana negara yang bertamadun, mesti kena ada. Kita kena ada pasukan polis. Kita mesti kena ada tentera. Tentera darat, laut, udara. Kita mesti kena ada macam-macam undang-undang. Dan kita mesti kena ada pelaksanaan undang-undang apabila orang melanggar undang-undang yang dibuat. Kalau tidak, huru-hara habis. Tuan-tuan, saya cakap banyak-banyaklah sikit. Ya. KL, tuan-tuan. Di KL, katalah polis trafik semua, mogok, tak mau kerja. Tentu agak apa jadi KL. Ni, polis trafik aja. Tak mau buat aja, mogok. Tentu agak apa jadi KL ni. Time nak pergi kerja dengan time balik kerja, apa nak jadi?
Time tu roundabout berkeliling. Orang lama macam saya ni duk panggil berkeliling ni sampai lah ni. Walaupun orang dah panggil bulatan apa? Bulatan Pahang apa dia panggil lah ni. Tak, kita ni jenis tahun 80-an ni kita panggil roundabout berkeliling. Kan? Roundabout berkeliling tu, bulatan Pahang tu, kalau sekiranya tak ada polis trafik jaga masa balik kerja, apa jadi? Sampai rumah ke sebelah malam. Perlunya ada peraturan dan undang-undang. Tak ada, barulah kita sumpah serana, bangkit pergi berdiri atas bumbung kereta, cekak pinggang ni, apa ni depan tak jalan. Jadi macam satu orang gila duduk atas bumbung kereta. Cek baliknya pasal apa? Rupanya polis trafik tak buat kerja. Pentingnya ada polis ni. Pasal apa? Pasal ini sistem check and balance. Sudah ada polis, sudah ada tentera, sudah ada macam-macam kementerian, kena ada SPRM. Pasal apa? Kena ada SPRM. Pasal apa? Pasal check and balance. Kalau tak ada SPRM, masalah juga. Kebocoran, ketirisan, penyelewengan di sana sini. Maka ada SPRM ni nak jaga benda-benda ni, nak check dan nak balance balik supaya undang-undang ini dikuatkuasakan dengan betul. Kalau dalam dunia ni pun kita ada buat undang-undang yang kita reka sendiri, tuan-tuan boleh faham tak, dalam alam yang Allah buat ni takkan tak ada undang-undang dia. Maka antara banyak-banyak undang-undang, undang-undang Allah ini mendapat jaminan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan bagi prevention. Undang-undang Allah ni adalah undang-undang yang preventif. Sebab itu sebab dia balik pada hak kita baca tadi, dia kata apa? Dia kata bila mai ayat Quran kata apa pun, kita kena kata sami'na wa ata'na. Cukup. Tak mau cakap banyak. Orang tanya, kalau saya jadi menteri, kalau orang tanya, katalah ya ni macam mana ni Datuk YB, kita undang-undang Islam ni macam mana, adakah ada kemungkinan satu hari kita akan jalankan di Malaysia? Kita kena jawab, kata apa? Oleh kerana ini perintah Allah, kita akan jalankan pada masa yang sesuai. Kita akan start dengan mendidik rakyat seluruhnya supaya faham undang-undang ini. Jawab macam tu, first class. Jangan pergi duduk bersilat, bawa keluar silat, silat pulut, duduk buat silat apa ni, ni. Kata ni, kita ni kenapa betul ekonomi dulu bagi elok, kita ni. Itu silat pulut. Jawab tegas, ini undang-undang Allah, Allah sebut dalam Quran. Kita nak buat. Kita nak buat. Dan kita start daripada Allah ni, kita akan educate rakyat kita. Supaya mereka faham, benda ni baik untuk mereka. Jawab macam tu. Dengan muka penuh keyakinan dan jawab kata, saya orang Islam, benda ni sami'na wa ata'na, saya dengar apa Tuhan saya kata dan saya taat dengan benda ni. Cuma kita kena start daripada Allah ni, kita nak educate bukan sahaja orang bukan Islam supaya faham, orang Islam juga mesti diberi faham supaya benda ni tak backfire apabila dilaksanakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.